Yo, what's up guys? Jumpa lagi dengan saya Mr. Ajay di channel kolektor kartu favoritmu yaitu Yogyakarta. Yay! Baik, pada kesempatan video kali ini saya kedatangan sebuah box besar ya, impor langsung dari USA yang tentu isinya adalah kartu Remy. Nah, penasaran? Pengen lihat apa aja menu unboxing kita pada video kali ini, silakan di like, komen, dan subscribe dulu ya. Sudah siap? Yuk, kita langsung hajar. Mantap. Nah, ini dia guys ya, paketan kita hari ini. Banyak banget kan? Nah, jadi gini guys. Unboxing itu saya pun excited sama seperti kalian yang nonton. Kenapa? Karena setiap saya beli kartu itu saya lupa kan. Saya lupa beli apa. Jadi saya pun lupa nanti isinya apa aja ya, dan saya pun masih excited sekali. Oke, langsung aja, sudah tampak itu di situ banyak sekali kartu, banyak barang-barang bagus. Nah, ini dia. Oke, cakep-cakep, sudah kelihatan ya penampakannya. Oke, yang pertama kita review ini adalah fast food playing card ya. Ini kartu yang temanya makanan. Ini ada kentang goreng, ada saus tomat. Kita buka aja. Nah, ini aku impor ini kartu-kartu tema makanan karena belum banyak seller yang menjual. Jadi kayaknya masih worth it deh. Toh ini isinya juga cuma 3 deck masing-masing. Ini ada kentang goreng sama 3 saus tomat. Nah, ini ada stikernya. Ini harusnya stikernya ada 6 nih. Oh, enggak, ternyata cuma 1 dikasih 1 aja. Kalau yang kemarin tuh ada 6, ini cuma dikasih 1 aja. Oke, enggak masalah. Kita bungkus lagi. Kemudian ada makanan berikutnya apa ya? Ah, ini. Di sini sudah tampak. Ada dari FFP juga. Ini FF itu fast food playing card ya guys ya, bukan fab-fab ya, itu beda. Nah, ini ada mustard itu apa ya? Mustard itu kayak saus gitu ya, atau mayones itu mungkin ya, mustard ya, mustard bahasa Inggrisnya mustard. Ada 3 buah mustard. Harganya $15 mustardnya. Oh, ada stikernya juga. Taruh bawah dulu. Nah, ini ada stikernya. Nah, kalau ini stikernya ada 6. Nah, jadi nanti setiap pembelian satu deck ini masing-masing dapat satu stiker ya. Oke. Bawah. Dan ini adalah hotdog. Yes. Hotdog master, dan ini bungkusnya seperti mobil penjual hotdog ya. Ini unik sekali pemirsa. Nah, ini stikernya ada 6, benar kan? Benar. Oke, taruh bawah. Ya, nanti silakan cek link di bawah ya untuk harganya berapa ya, kira-kira $15. Kemudian ada ini makanan lagi, kita bongkar dulu makanannya. Ini ada boba playing card. Ini yang half brick. Nah, boba ini cukup laris kayaknya. Saya kemarin beli 6 juga habis. Nah, istimewa dari boba playing card ini adalah yang pertama dapat stiker tentunya. Stikernya ini harusnya ada 6. Kok cuma 5 ya? Oh, 6. Ada 6 stiker. Kemudian ini sudah include. Nah, ini sudah include protector. Nah, jadi boba playing card ini sudah ada karat DSI-nya. Karat DSI-nya sudah ada pelindungnya nih dari Mika. Jadi ada kartu dibungkus Mika, kemudian dibungkus dengan selopen. Nah,
Ini cakep banget, guys. Ini ada stok 6 pieces ya. Ini sepertinya kita jual 5 pieces saja, satunya buat koleksi. Atau nanti saya mau bikin paket kartu yang isinya makanan semua. Begitu. Ini ada tanda apa sih? Box Straw Hero, ini bolongan sedotan. Kirain apa? Oke, kita taruh dulu, lanjut ke kartu-kartu berikutnya. Yeay. Apa nih? Itu udah tampak ada variety box. Ini cakep banget, guys. Variety box-nya limited edition. Ini aku bingung apakah mau dijual satu box atau diecer. Kayaknya kita jual satu box dulu. Nanti kalau nggak laku kita lelang secara ecer. Isinya, wow, keren banget nih, guys. Foil, ini bikin boxnya aja niat banget ya. Oh, gini toh. Oh, biar ini kelihatan isinya ya. Dan isinya, astaga, cakep banget, guys. Idih, kita lihat ini. Ada tuh kan. Itu kannya boxnya foil, dapat nomor 81/500. Jadi cuma dicetak 500 set. Ini yang tukang box foil, kira cuma tukang biasa dapatnya, ternyata dapatnya yang boxnya foil gini. Isinya sepertinya biasa, tidak gilded. Wah, keren banget, guys. Tukang. Kemudian ada Honeybee Gold nomor 81 semua kalau gini ya. Coba dapat nomornya 17 itu aku senang banget pasti, atau nomornya 005 gitu, cakep ya. Tapi tidak apa-apa, cakep juga. Cakep-cakep, sumpah ini keren banget pokoknya. Ini collectible banget. Kayaknya besok aku mau beli lagi deh. Ini ada robot limited. Wow, ini aku belum tahu isinya gimana. Nanti kita review aja. Ada as invaders. Wow. Ini alien. Wow, diserang ini. Diserang pips. Pipsnya jadi alien. Kemudian ada Honeybee Black yang boxnya foil case. Sumpah ini keren banget, keren banget. Ini 6 deck foil case semua. Ada Succulent. Nah, ini tumbuhan yang lagi hit di era pandemi kemarin ya. Succulent. Sumpah ini keren banget, guys. Ah, keren banget. Ini aku harus beli lagi nih ya. Gak cukup kalau cuma punya satu set nih. Berikutnya ada apa lagi? Nah, kita lihat guys ya. Ini butuh dipotong nih. Kira-kira apa nih? Saya juga nggak tahu. Oh, The Beatles. The Beatles ini adalah Yellow Submarine. Nah, nanti kita lelang bersamaan dengan Hot Wheels. Nah, aku punya Hot Wheels The Beatles Yellow Submarine juga. Ini aku cuma ambil 7 ya, satunya PO, 6 nya buat stok. Tidak mau banyak-banyak karena ini mungkin orang zaman sekarang kurang suka The Beatles ya, loh. Orang zaman saya pasti senang. Ketok tua ya. Oke, berikutnya. Ya, ini adalah karat DSI dari TCC. Yang ini ada selusin. Kemudian yang useless aku cuma ambil satu aja, isi 5 pieces. Karena susah lakunya, kemahalan harga jual dan harga impornya juga udah mahal. Oleh ini kita ambil banyak. Ini sekilo lebih ini segini. Taruh bawah ya, guys ya. Wow, langsung tampak ya pemirsa, ini kartu-kartu sadis banget pokoknya. Ada tempes. Nah, ada tiga. Kok tiga ya? Kayak pasang dua-dua kemarin. Oh, mungkin ini yang black mungkin ya. Mungkin yang black kayaknya, isinya yang black mungkin.
Perasaan aku kemarin pesen dua doang, kayak yang warna ini cuma pesen dua, kok ini jadi tiga. Nanti kita recheck lagi. Ada tempes. Ada safari. Ini Gemini aku cuma ambil satu karena pink ya. Aku ambil satu doang karena ini warnanya pink gitu doang sih. Kalau enggak pink enggak aku beli ini karena pink doang. Kemudian ada ini DMC terbaru yang Elite. DMC Elite terbaru ini perbedaannya apa? Nah, nanti kita cek. Ini di mana ini? Nyetaknya nih. Forest Green, Phantom Finish. Oh, ini beda finishing. Ini yang terbaru. DMC Elite V4 Phantom Finish. Kemudian ada Cohort. Nah, ini aku beli Cohort 2 karena aku punya Gav Cohort. Nanti mungkin kita bisa lelang bareng sama Gav-nya. Ada Cobra. Ini temennya Falcon kemarin, punyanya Ade Suryana. Ini yang desain Rick Davidson, ini temannya Ade Suryana juga. Mantap nih, ada Cobra, ada Falcon. Kemudian ada Formam, ini pesanan orang ya, satu stok, satu pesanan. Harus nanti ada Fordet juga. Kita buka berikutnya. Kita buka guys. Yellow Submarine ya, tadi 5, ini ada 2, berarti pas 7. Kita jadiin 1. The Beatles Yellow Submarine. Ada Tempest. Ini yang biru 2. Kita jadiin 1 sama yang merah tadi. Kemudian Yellow Submarine. Oke. Kemudian ada Shiba Inu. Wah, ini wibu sekali ya. Shiba Seikaiha. Ini keren banget ini. Wibu sekali. Kemudian ada mekanik signer ya. Ini nanti mungkin buat review aja. Aku beli ini buat review doang. Slow ya, ini karena popularitasnya menurun, padahal ini kartu keren banget. Jadi perlu saya review untuk mengingatkan orang-orang bahwa ini kartu bagus. Oke. Kemudian ada Rhinos, Los Muertos, Los Angringos, Los Galacticos, Los Muertos, Los Blancos, Los semua los-losnya. Ada los-losnya pokoknya. Kemudian ada Harry Potter. Harry Potter apa ini? Inilah Harry Potter. Ayo apa yang gold ini Harry Potter Hufflepuff kalau nggak salah. Aspecto Patronum. Wingardium Leviosa ini Hufflepuff ya. Yang biru Ravenclaw berarti ini Hufflepuff. Oke. Dan ada Tempest lagi. The Tale of the Tempest 3. Aku udah beli 3 ya. Lupa aku. Lupa beli berapa guys. Nah, untuk unboxing kali ini saya cukup bahagia karena bayar biaya masuknya tidak 3 juta kemarin. Nah, ini agak cukup mengecewakan yang ini karena aku pikir dapat, aku beli 6 dengan harapan dapat stiker sama dapat box. Ternyata nggak dapat. Ya udah nggak apa-apa. Saya beli 6. Ini karena kategori makan-makanan ya. Kalau kartu makanan tuh entah kenapa cukup laku. Kartu-kartu yang temanya makan-makan. Ini beli 6 poster. Kemudian aku beli juga spaghetti. Nah. Spaghetti deck, ada 2 pieces buat genep-genep ya. Ada kopi, spaghetti, hotdog, mustard, french fries, tomato ketchup. Ini ada bicycle
Spektrum. Nggak tahu, ini laku aja. Aku suka warnanya, jadi back desainnya warna-warni gini. Satu deck isinya 52 warna. Tuh. Cakep banget loh. Backnya ada NOC Japan, ya udah sold out yang kemarin. Ini kita impor lagi satu lah buat stok Tokpedia. Dan nah, ini dia. Mantap guys, ini adalah Memento Mori. Ya. Aduh. Hampir ya, ini dapat nomor 0715. Ini kalau 4715 ini pasti wah banget nih. 4715 AGS ini kosong ini. OGS, OGS apa nih, enggak kenal aku. Ya, dapat 19 sama 15. Berarti mungkin besok lah ya, besok bakal dapat. Bisa beli lagi yang siapa tuh dapat nomor lebih cantik. Oke, tapi ini sumpah ini keren banget. Ini dalamnya juga kayak gini kartunya. Hulu foil gini. Dan harganya cukup lumayan mahal. Dari sebenarnya mahal ini. Ini buat kamu yang koleksi Memento Mori tapi nggak lengkap, ya harus punya ini buat pelengkap ya. Ini gongnya, ini puncaknya Memento Mori yang paling bagus ini. Dua aja. Aku cuma beli dua karena duitnya terbatas ya. Oke. Buka lagi. Ah, ini standar-standar aja ini. Kalau ini biasa-biasa. Ini ada Meo Star karena aku suka kucing. Aku beli dua deh ya, boleh. Dua buat stok aja atau boleh nanti ada cat lover yang suka kartu-kartu kucing gini. Lucu banget. Kemudian ada Fulton Thunderbolt, Thunderbird. Ya, ini dari Art of Play, aku suka. Lagi senang kartu-kartu Art of Play. Jadi belilah satu buat stok. Ini ada Rowlet. Ini Rowlet yang pertama ya. Ini karena mau bikin review aja nanti Rowlet. Kemudian ada Illusionist Anniversary. Nah, ini punya aku sold out. Aku stok satu lagi buat pelengkap yang satu itu. Yang pertama, edisi pertama. Kemudian ada Ravenclaw karena masih ada beberapa, aku cuma beli satu aja buat stok aja. Dan ini ada tempes yang black gold. Ini yang paling keren menurutku, ada black gold dalamnya, gold foil, cetaknya Kartamundi. Dan ini ada numbernya, yes, ada angkanya, dapat nomor kecil nih. 0115, 0114. Mudah-mudahan berikutnya lebih kecil lagi angkanya. 0111 gitu loh. Aduh, 0127, 0128. Mending yang 115 tadi ya, aku koleksi ya. Oke. Ini udah sold out nih, Tempes. Kemudian ada... Ini apa ini? Triple Six nya Reverse Shuffle, apa namanya, nama dia aku lupa. Ini number seal juga, numbernya wah ini nyaris ini guys, ini nyaris terakhir ini 2949 per 2999. Ini hampir terakhir nih, kurang 50 dari terakhir ini. Oh ya, ini kebalikannya. Oke. Ah, ini ada tadi devilnya tadi, yang ini yang gold. Nomornya ini nomor hampir habis, berarti memang ini kartu yang hampir sold. Ini 2958. Yang ini oh 0172, berarti memang enggak urut ya. Ambilnya random, enggak urut. Oke. Black gold aman. Ada for dead tadi, temennya for mom. Lagi ada gingerbread yang masih laku. Ini makanan ya, soalnya ya gingerbread itu makanan. Entah kenapa yang kartu-kartu tema makanan itu laris. Kita gabungin ke temennya yang suka makan gingerbread lagi. Ini ada gold drifter dari Art of Play ya, ini
brown ya, brown, sorry, brown. Kita taruh dulu aja sini. Kemudian ini adalah WTF. WTF itu apa ya? What the fuck atau what the fuck? Aku lupa. What the fuck? WTF remix. Jadi ini nanti dalamnya itu huruf-huruf gitu, guys. Jadi bisa bikin namamu pakai kartu ini. Nah, nanti kita lelang aja ini. Memang saya sengaja beli ini buat lelang dan cuma satu biar pada rebutan ya. Oke. Kemudian ada mekanik lagi. Mekanik VR tuh ini marking. Rombongannya mekanik Sainter sama Rolet tadi ya. Nanti kita review aja. Dan ada ini. Harry Potter Gryffindor. Ini yang paling laris ya. Aku tambahin 3 stoknya. Biar aman stok topetnya ya. Oke. Nah, segitu. Ini udah banyak banget. Kalau ini mohon maaf, ini udah laku ya. Ini pesanan orang, pre-order dari di Tokped itu ada pre-order. Aku buka pre-order. Jadi kalau kamu beli ini, mau beli ini ya harus sabar nunggu sebulan dua bulan baru barangnya nyampe Indonesia. Udah dibayar ini. Nah, ini cuma beli. Ini isinya cuman Alice Wonderland sama 2 buah legal tender holo. Holographic legal tender. Ini kartu holo. Memang kartu holo tuh kartu new normal ya. Sekarang kartu normal tuh holo semua. Ya kayak Memento Mori, kayak Fontaine itu kartunya semuanya holo. Cuma bedanya yang punya Xbox Project ini kertasnya tebel. Dan ini kan harganya mahal dari sononya. Berapa sih aku pasang kemarin? Enggak salah 400-an per pcs-nya. Atau 450. Karena emang harga dari sananya udah mahal. Sama ongkir ke Indonesia. Oke. Ini ada Alice in Wonderland. Udah laku juga. Ini ada suratnya. Cameron. Ini Alice in Wonderland ini kemarin masuk ke Deck of the Year ya, menangkan beberapa kategori ini. Berikutnya Kingswell Project lagi. Lapannya bagus. Ini kita singkirin dulu. Nah, biar lebih longgar. Kita geser. Ada Sherlock Holmes 2 pcs. Kita buka. Stephen, oh beda-beda orang yang packing. Nah ini Sherlock Holmes Baker Street V2. Ini cetakan mana? USPCC sepertinya. Kita lihat. Oh, kalau dari plastiknya nggak kelihatan. Karena mereka packing sendiri pastinya. Silopannya Kingswell punya sendiri. Cakep banget Sherlock Holmes. Berikutnya ada Peter Pan. Wah cakep ya. Keren banget nih. Kayak buku gitu. Ini buku kayak buku guys ya. Kayak buku dongeng gitu, ini Peter Pan. Dan ada tekstur-teksturnya gitu, motifnya. Oke, keren banget ya. Ada 2 bijis ini. Kayaknya udah laku kayaknya. Aku nanti kita cek. Kalaupun masih ada cuma satu. Yang jelas di sini aku order karena ada orang pesan. Berikutnya ada Alice in Wonderland 2 pcs. Kirain kotor ternyata motifnya emang gini.
ada yang offsetnya apa nih? Kayak ada motif. Ini anyone. Ya, untuk yang hilang bukan ini ya. Ini anyone apa ini? Eclipse sama Midnight Checkerboard. Gimana sih mereka pasang? Ini kok aneh toh? Oh, ini USB-C ini packing sendiri. Ini mungkin beda beda ini. Beda pabrik pengemasan ini. Ini pasti beda pabrik pengemasan ini. Saya ambil dua aja, yang ini udah koleksi, yang ini udah pesanan orang. Jadi sold out, ya. Yeah. Ada second. Cuma ambil tiga. Dan ternyata udah sold out semua. Nanti bolehlah kalau ada stok kita impor lagi. Ah, ini enggak apa-apa, enggak masalah. Second ya, ini first, ini parodinya first. Ini second. Tuh. Cakep. Ya. Standar lah ya, nggak ada yang spesial kecuali plesetan doang, kartu plesetan. Oke, sepertinya udah semua, paket saya udah kita bongkar semua, banyak banget ya guys ya, dan isinya eksklusif eksklusif, yang foil yang holo banyak banget. Oke, demikian, mudah-mudahan ini nanti laris ya. Kalau yang kartu-kartu nggak familiar memang udah sold out, tapi kartu-kartu yang ya aku stok tadi ya, silakan dibeli, di cek di link deskripsi di bawah ya. Saya akan dipilih-pilih. Di Jakarta ada sekitar 700 item ya yang ready stock, 700 jenis kartu remi, silakan dipilih-pilih yang sesuai selera ya. Untuk kualitas dijamin impor semua, tidak ada kartu lokal. Baik. Demikian saya Mister aja, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Kadiningrat. Mantap.